Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video ini aku mau apa ya, ngasih lihat belanja bulananku ya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih kabar dulu kalau si Ali sudah berhasil mantap-mantap ya teman-teman, sama si Lulu kekasihnya tuh. Ini udah aku ambil ya, tapi ntar mau diambil saudaraku, karena si Ali ini yang punya saudaraku ya, bukan aku ya. Ini aku nih cuma sebagai biro jodoh aja lah, pencari jodoh untuk si Al ini ya. Ini habis mantap-mantap, makanya capek teman-teman si Al ini ya. Bisa dilihat sendiri, lemas, letih, habis mantap-mantap. Dan ini si Timmy ya teman-teman. Si Timmy ini habis steril, buat yang belum tahu, kemarin habis steril tapi sekarang udah pencilaan ya. Udah lari-lari gak jelas seperti biasa, udah kayak gak steril. Maksudnya udah kayak, biasanya kalau kucing steril kan lemas gitu. Ini enggak. Ini si Tante Tebo lagi enggak tahu ngapain tuh, itu pit collar-nya lagi ini ya. Aku cariin yang baru karena itu kekecilan ya, teman-teman, buat si Timmy. Terus ini si Molly. Si Molly udah enggak begitu sakit lagi sekarang. Maksudnya udah pencilaan juga sama kayak si Timmy. Ya udah sehat-sehat, balik normal lagi lah. Cuman si Molly belum aku mandiin, teman-teman. Jadi ini dia ya. Aku beli beberapa barang. Sebenarnya ini belinya nggak langsung ya teman-teman, karena aku nggak model yang sekali beli belanja itu langsung banyak gitu, nggak. Jadi ya dikit-dikit lah, nyicil-nyicil gitu. Cuman ya udahlah, anggap aja ini belanja bulanan ya. Karena aku kemarin ada yang request belanja bulanan Kucing Cemara tuh bingung teman-teman, karena aku nggak pernah belanja bulanan yang langsung banyak gitu ya. Kita mulai dari Skepis dulu ya. Ini buat salep Skepies. Cuman ini nggak begitu worth it ya menurutku ya, menurutku loh. Lebih worth it kalau disuntik teman-teman, kalau Skepies. Tapi kalau kitten ya bisa pakai ini sih, karena kitten kan belum bisa disuntik. Ya untuk kitten lumayan lah, tapi untuk dewasa lama banget sayang ini apa salepnya. Terus selanjutnya ada ini ya, apalah ini namanya, susah banget. Micin-micin miklin apa-apa itulah ya. Ini obat buat mata teman-teman, kayak teramisin ini sebenarnya ya. Hampir sama, harganya murah kok. Tapi untuk sakit yang parah ya. Dan untuk sakit yang ringan, sakit mata ringan, bisa pakai ini, Healthy A. Ini harganya sekitar 25 ribuan di pet shop ya. Tapi mungkin beda-beda lah ya, tiap daerah harganya. Tapi kalau di sini 25 ribu. Terus ini dia obat mencret teman-teman. Ini obat mencret harganya 30 ribu. Kalau di sini apa 25 ribu ya. Ini bisa dimasukin ke air, maksudnya air minumnya, atau langsung di masukin ke mulutnya. Tapi aku lebih suka dimasukin ke airnya teman-teman, air minumnya, karena lebih mudah ya, sekalian dia minum kan. Terus lanjut lagi ya, ini ada Drontal teman-teman. Drontal ini obat cacing ya. Satu tablet itu untuk 4 kilo, atau maksudnya berat kucing 4 kilo. Kalau misal berat kalian itu 2 kilo ya, tinggal dibagi 2 aja gitu. Ini 2 Drontal teman-teman, harganya satunya sekitar 25 ribuan ya. Ini sangat cocok lah untuk kucing kalian yang cacingan ya. Semua cacing itu bisa mati, cacing pita juga bisa mati dengan Drontal ini teman-teman. Jadi kita lanjut lagi ya. Ini maaf kalau ngeblur teman-teman, karena ya gitulah, amatiran nih rekamnya. Bentar ya. Ini Cici teman-teman. Cici ini wet food ya. Sebenarnya aku beli ini tuh buat bahan review, cuman sampai sekarang belum aku bikin videonya. Ya mungkin ntar lah ini. Karena kebenaran kemarin kan Cici di tempatku agak susah, begitu aku nemu langsung aku beli aja. Terus selanjutnya ada ini Life Cat teman-teman. Life Cat ini ya wet food juga, mau buat review yang gambarnya Mbak Im Wong ini. Cuman aku belum sempat review juga karena ya ntar lah ya, kalau pas pengen aja. Terus ini ada wet food Whiskas. Ini buat campuran dengan tempe ya. Kalau suatu saat kucingku itu mencret teman-teman, bisa dicoba pakai ini dan dicampur tempe, itu sangat manjur sekali ya. Ini harganya sekitar 6.500an, udah pasaran lah itu. Terus ini ada Nature Bridge dan Bolong. Ini pasti kerjaannya Tante Tebo teman-teman. Tante Tebo tuh suka iseng ya, apa garuk-garuk gitu itu loh, langsung bolong semua kan, ngeselin teman-teman nih kan. Baru diomongin langsung muncul si Tante Tebo ini teman-teman. Kebiasaan emang, tuman dia tuh. Terus ini ada tembak-tembakan teman. Wih, enggak, ini iseng-iseng aja, enggak penting ini teman-teman. Terus ada ini, Grossy. Grossy ini susu kucing untuk apa ya? Ya misal aku lagi street feeding aku kasihin gitu. Cuman ya karena enggak ada kitten enggak kepake nih teman-teman.
karena kucingku juga jarang minum susu ya. Terus di sini ada pempes. Pempes ini digunakan untuk kucing saat traveling ya. Barangkali kalian mau traveling dengan anabulnya kan bisa dipakai ini, biar kalau anabulnya mencret atau ya pup gitulah, pipis itu aman teman-teman, nggak mengotori kendaraan kalian ya. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir saat traveling jauh. Terus apa lagi ya? Ini RC Hair and Skin ini buat campuran sama Pro Plan ya teman-teman. Karena kemarin kan si Loli tuh makannya Pro Plan aja dan bulunya tuh kurang halus ya. Terus aku mix dengan Hair and Skin ini. Tapi Pro Plan aja ya, emang gendut sih, cuman kurang halus aja. Makanya aku tambahin RC Hair and Skin ya. Ini udah aku buka terus aku karetin teman-teman. Makanya kan aku bilang tadi ini cuman ini aja ya. Enggak bulanan ya, karena barangnya juga udah ada yang aku pakai. Terus lanjut apa lagi ya? Nih, sterilizer. Ini sterilizer khusus buat yang habis steril, teman-teman. Aku biasa kasih ini ya. Ini kalian bisa lihat di inilah video apa ya, Timi di steril itu. Aku udah jelasin tentang kandungannya, proteinnya di situ ada kok. Terus lanjut lagi ke Meo. Meo yang creamy treats ini ya buat iseng-iseng aja, teman-teman. Terus kita lanjut lagi ya ke ini, Dental Life. Sebenarnya ini nggak beli ya teman-teman, ini bonus dari pet shop. Nggak tahu mungkin sampel apa gimana ya. Ini buat menghilangkan bau kucing, itu ada 4 biji aku dikasih. Ya kucingku kurang begitu suka sih, cuman ya nggak tau lah, karena aku ini dikasih ya, belum pernah nge-review juga. Daripada apa nggak dikasih bonus, ya udah aku minta itu. Terus lanjut apa lagi ya, ke alat grooming kali ya. Ini ada Body and Tails teman-teman, ini degreaser. Ini untuk menghilangkan minyak ya. Tapi kalau misal kalian apa susah mencari ini, kalian bisa pakai Sunlight ya. Itu Sunlight juga bisa menghilangkan minyak, tapi kalau Sunlight itu bulunya kadang ada yang rontok teman-teman. Jadi amannya pakai ini, degreaser Body and Tails. Cuman di beberapa pet shop ada yang pakai Sunlight juga untuk groomingnya. Terus ini parfum ya, parfum kucing biasa lah, gak penting ya. Yang penting wangi lah, rasa jeruk ini buat habis mandi. Terus lanjut lagi ke Eco Jack. Eco Jack ini untuk menghilangkan bau yang ada di pasir kucing ya teman-teman. Disemprot, satu kali semprot aja ntar baunya udah hilang. Ya lumayan worth it, ini harganya 25.000 apa 30.000 gitu. Terus ini sampo kutu teman-teman, sampo kutu jamur itu. Aku pakainya ini Flea Antik atau apa ini ya, Nescott apa-apa gak tau lah. Ini harganya 55.000 ya. Aku kemarin udah coba, bersih sih emang, pada rontok semua kutunya, cuman agak kering teman-teman. Si Loli kurang cocok dengan sampo ini ya, aku udah coba. Terus ini sampo juga buat kutu kucing juga, tapi ini yang versi murahnya ya, sekitar 20.000-an. Terus ini conditioner teman-teman. Conditioner tuh habis disampo terus dikasih conditioner biar bulu kucing tuh jadi lembut ya. Kalian bisa coba nih, ini mereknya Spa and Spa by Tropic Clean apa-apa. Ini udah kayak conditioner manusia ya. Ini harganya 150.000 teman-teman ya. Kalian bisa beli di pet shop lah. Ini rasa apa? Baunya jasmine. Terus ini Temptation. Temptation nih kalian udah gak asing lah pasti ya. Kalian bisa dapatkan di Indomaret atau di pet shop ya. Ini makanan kesukaan si Molly teman-teman. Terusnya ada Nutri Plus Gel, dan ini udah habis ya. Karena kemarin waktu beli tuh kosong beneran teman-teman stoknya. Jadi yaudahlah, akhirnya aku belum beli lagi, kebeneran aja habis. Jadi ntar aku beli lagi lah. Ini ya. Terus kita lanjut lagi ya, kemana ya? Whiskas mungkin ya. Whiskas. Whiskas ini buat apa ya sebenarnya? Buat review teman-teman, bukan buat aku kasih makan ya. Karena kemarin kan banyak yang request tuh review Whiskas dong. Sebenarnya makanan pasaran sih. Ini ada Excel juga buat review. Terus ini ada Nice atau Nice, itu buat review juga teman-teman. Karena aku sering beli banyak tuh buat review ya stok ini. Dan ini aku beli Pro Plan yang 7 kilo ya teman-teman. Karena kemarin kan aku pakai Cleo, terus mau ganti power cat, tapi setelah power cat susah dicari kan, akhirnya aku yaudahlah, mumpung ada rezeki aku beliin Pro Plan yang 7 kilo sekalian. Jadi semua makannya ini ya, Pro Plan 7 kilo, si Timmy, si Molly, si Tebo.
Kan awalnya cuma si Loli aja kan, tapi ini sekarang semua. Makanya Proplan yang chicken kitten ini proteinnya tinggi ya teman-teman, 40%. Si Loli udah gendut banget makan ini. Ini rekomendasi banget lah kalau kalian tuh mau gendutin kucing kalian ya. Cocok banget pokoknya. Dan mudah didapatkan tentunya ya, di semua pet shop itu ada. Harganya sekitar 640.000 ini untuk 7 kilo ya teman-teman. Ya enggak tahu lah untuk kuat berapa bulan ini atau berapa minggu ya, ntar ya kita coba saja. Terus kita lanjut lagi ke pasir ya teman-teman. Ini enggak tahu mereknya apa, BNR apa, enggak tahu, pokoknya gonta-ganti nih teman-teman. Di pet shop itu harganya tuh cuma 80.000 gitu teman-teman. Ini 25 liter ya. Ini awet banget, kuat 2 minggu sampai 3 mingguan lah. Jadi lebih worth it beli itu daripada yang eceran. Dah. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk apa review belanja bulanan yang sebenarnya enggak bulanan sih. Jadi kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.